Apel yang dilempar akan jatuh ke bawah. Orang yang terjun bebas dari langit pun juga akan jatuh ke bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terdapat gravitasi. Namun, kenapa bisa ada gravitasi? Kita hidup dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu 4 dimensi. 3 dimensi untuk ruang, 1 dimensi lagi untuk waktu. Kita tak bisa melihat 4 dimensi, dikarenakan kita adalah makhluk 3 dimensi. 4 dimensi tidak bisa dipisahkan dari 3 dimensi, sama halnya dengan 3 dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari 2 dimensi. Menurut Albert Einstein, ruang dan waktu itu relatif, bisa berubah-ubah sesuai keadaannya, bisa merenggang dan melengkung. Materi yang memiliki massa dapat melengkungkan ruang dan waktu. Hasil dari pelengkungan tersebut adalah gravitasi. Semakin besar massa suatu benda, maka gravitasi yang diciptakan juga akan semakin kuat, jarak jangkauannya semakin jauh, dan waktu akan semakin melambat. Teori ini dinamakan relativitas umum atau general relativity. Diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Lalu, mengapa kita tidak tertarik atau menarik benda di sekitar kita? Itu karena benda yang paling bermassa besar di planet Bumi adalah planet Bumi itu sendiri. Sehingga, semua benda yang memiliki gravitasi dikalahkan oleh gravitasi Bumi yang sangat besar. Bukti nyatanya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet dengan massa terbesar di tata surya kita. Di planet Jupiter terdapat topan raksasa yang telah berlangsung selama 400 tahun bernama Great Red Spot. Itu terjadi karena planet Jupiter memiliki massa yang besar sehingga waktu pun berjalan lambat. Dan tentu saja gravitasinya sangat kuat. Karena berkat planet Jupiter inilah planet Bumi terlindungi dari asteroid yang datang dari luar tata surya. Contoh lainnya adalah black hole. Black hole adalah benda yang bermassa paling raksasa atau masif, sehingga memiliki gravitasi yang sangat kuat. Saking kuatnya, tak ada satupun yang dapat lepas dari gravitasinya, bahkan cahaya sekalipun. Jika kamu berada di dekat black hole, maka waktu yang akan berjalan sangat lambat. Dalam beberapa jam saja sudah seperti bertahun-tahun untuk orang yang tinggal di bumi. Penemuan black hole jugalah pada tahun 2019 yang membuat para ilmuwan yakin bahwa pelengkungan ruang dan waktu itu nyata. Gravitasilah yang menjadi penyebab planet-planet, bintang-bintang, atau benda langit bermassa besar lainnya berbentuk bulat. Karenakan tekanan gravitasi dari seluruh sisi. Karena gravitasilah yang membuat planet kita memiliki atmosfer. Gas yang ada di bumi tidak melayang ke angkasa. Bulan tidak memiliki atmosfer karena gravitasi yang rendah, sehingga gas yang ada melayang ke angkasa. Lalu, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi padahal gravitasi bumi lebih besar dari bulan? Itu semua tergantung dari massa, jarak, dan kecepatan orbit. Semakin besar massa benda, maka kemungkinan tertarik gravitasi semakin tinggi. Semakin dekat dengan sumber gravitasi, maka besar kemungkinan untuk tertarik gravitasi. Semakin lambat kecepatan mengorbit, maka semakin besar kemungkinan untuk tertarik gravitasi. Ini merupakan hukum gravitasi Newton. Bulan memiliki massa 0,0123 massa bumi. Tentu saja itu massa yang besar. Namun, bulan memiliki jarak yang sangat jauh. Jarak bulan ke bumi adalah sekitar 392.000 km. Jika bulan terlalu dekat dengan bumi, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Menabrak bumi atau hancur karena tekanan gravitasi bumi, dan menjadi cincin tipis seperti Saturnus.